Kepala Laboratorium DNA Pusat Kedokteran Kesehatan atau Pusdokes Polri Kombes Pol Dr. Ratna telah berhasil mengidentifikasikan sebanyak 2 korban baru dari peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya RSJ-182. 2 korban yang berhasil diidentifikasikan tersebut adalah Riko, 32 tahun, yang merupakan anak dari Bapak Demiagus Maumete. Selain Riko, Pipit Priyono yang merupakan anak pasangan Sumini dan Bapak Mijan juga berhasil diidentifikasi. Selain itu, menurut Kombes Pol Ratna, proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan sampel DNA dan proses panjang, sehingga memang memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil data yang valid. Pada bagian tubuh dari jenazah nomor 0015A adalah teridentifikasi dengan nomor antemortem 04, teridentifikasi laki-laki dengan nama Riko. Teridentifikasi sebagai anak biologis dari Bapak Demianus Magulete. Yang kedua, nomor postmortem atau body part 0015B dan 0016 identik atau teridentifikasi sesuai dengan AM atau nomor antemortem 58 atas nama Pipit Priyono, jenis kelamin laki-laki. Beliau teridentifikasi sebagai anak biologis dari Ibu Sumini dan Bapak Ujang. Untuk DNA sementara bukti yang biasa mereka. Terima kasih. Dari Jakarta, Amarta Aldi Peragi Atallah Tribrata TV melaporkan.